aku nggak pernah berbuat apa-apa sama Nando ya. Jangan percaya, hasil itu palsu. Dan di sini terlihat Saleha yang berusaha ingin membuktikan kepada sang ayah kalau dia dan juga Nando nggak pernah berbuat apa-apa. Tetapi Rianti membuat Pak Darmawan tak percaya. Laki-lakinya tuh lucu gitu, manis. Sementara itu terlihat Isabella yang lagi ngobrol sama Pak Rahmat dan menceritakan tentang pandangannya pada Nando. Kamu itu cinta pada pandangan pertama. Dan sepertinya Pak Rahmat tuh tahu banget ya kalau ternyata Isabella jatuh cinta pada pandangan pertama sama Nando. Saleha dan Nando tidak boleh bersama. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu di sini terlihat ya Rianti yang lagi ngobrol sama istrinya Pak Rahmat. Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang jahat pada Nando dan Saleha. Mau pakai gadget itu cantik banget. Kalian memang pasangan yang sangat istimewa kalau nggak diabadikan. Sementara itu ketika Sarah sedang bersama dengan Bara, ternyata mereka berdua itu difoto sama Isabel. Biarin aja Allah yang nentuin. Baik untuk Saleha itu kamu atau aku. Kemudian di akhir trailer terlihat Nando yang menemui Azam. Kemudian Nando mengatakan biarlah Allah yang menentukan siapakah jodoh yang pantas untuk Saleha, Nando ataukah Azam. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Karena sekarang ini muncul Isabel yang sepertinya bakal menjadi penyaing, bakal menjadi saingan untuk Saleha karena sepertinya di sini Isabel menyukai Nando. Nah kira-kira bagaimanakah nanti dengan Nando? Apakah cinta Nando hanya untuk Saleha ataukah dia akan berpaling hati pada Isabel? Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Chiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.